Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bersama-sama sharing 4.000 jam tayang itu, 4.000 jam itu sama dengan berapa ratus ribu menit. Jadi kita lihat dulu ke YouTube Studio. Ini milik saya pribadi. Kita lihat 1.9 per menit dalam 28 hari terakhir. Aku tonton per menit saya, aku tonton per menit 19.124. Nah, selama ini 31.532. Jadi jika kali 4.000 240.000, berarti 240.000 menit. 240.000 menit dikurangi 31.532. Jadi belajar sama kayak saya masih belum terlalu paham. Jadi ini sedikit informasi buat kalian yang sangat-sangat pemula. Jadi penayangan real time itu maksudnya berapa kali video kita ditonton orang selama 48 jam. Ini real time 48 jam. Jika selama ini 19.078 penayangan dari awal saya buat akun bulan Mei tanggal 2 sampai tanggal 24 September, berarti 2 hari sekali diubah ya guys penayangan. Penonton saya rata-rata wanita dan pria. Untuk persenannya wanita 57,1%, pria 42,9%, dan usianya rata-rata 18 tahun sampai 24, dan ada umur 55 sampai 64 tahun nonton video saya, alhamdulillah. Dan negara teratas tentu saja Indonesia, dan ikuti Malaysia, Filipina, konten Jakarta, playlist satu ditonton. So, sekian dulu guys dari video saya.